Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan spesial daripada teman-teman sekalian belajar dialek negeri-negeri Malaysia part 2. Saya juga sudah pernah react istilahnya part yang pertama guys, dan itu cukup membuat kita itu bertambah ilmu bahasanya. So, saya penasaran sekali ini juga di part kedua apakah yang dibahas bahasa mana-mana saja. Jom kita layan videonya. Nah, di sini daripada Seismic TV, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Okey, korang, kalau hari tu korang dah tengok belajar dialek part 1, dan kali ni saya bersama dengan kawan-kawan saya nak ajar korang dialek part 2 pula. Dan saya Ahmad Laksi daripada Jitra Kedah. Amba Migo daripada Terengganu. Saya Juliana daripada Perak. Yaku Esther Zaino Mantadoku Keningau Sabah. Sabah. Saya Farha berbangsa Johor. Wah, berbangsa Johor. Berbangsa Johor. Tak, orang kan panggil Johor kan bangsa Johor. So, represent Johor lah. Hidup JDT. Okey, caranya kita akan pick satu word dalam ni. Okay. Lepas tu kita negeri masing-masing ni kita kena translatekan menjadi dialek kita lah. Okey. Aku dah pun bodoh. Terlalu bodoh. Kita guna dialek kita dari tu untuk satu ayat. Okey, kalau korang dah ready dan korang penonton kat rumah pun dah ready, jom kita mulakan. Jom. Azik. Okey, perkataan dia menguap. Menguap ni kalau Johor dia panggil sangap. What? Sangap. Risau kadang-kadang Sangap lah, dia macam kalau korang menguap dia macam macam tu sangap kan. Nah, pernah dengar tak sangap? Sangap lain. Lainlah kan dia. Ayat dia. Aku dah sangap lah. Aku nak tidur dulu lah. Astagfirullahaladzim. Nguap. Jangan nguap. Luar hangat. Okey. Kalau Perak dia menguap je. Dia sama, dia tak ada bahasa Perak, dia tak ada lain. Saya rasa macam menjujuk juga sebab kita macam Kedah, Perlis macam lebih kurang. Macam menguap tu menguap lah. Kalau Sabah itu apa? Kalau Sabah dalam bahasa dusun, kowab. Kowab. Dia dah kowab. Kowab. Gitu. Lagi sekali. Perangai. Bahasa dusun, perangai itu macam kowoyowoyoon. Oh, apa itu? Kowoyowoyoon. Kalau di sini itu woyowoyo. Woyowoyo itu dangdut guys ya. Kowoyowoyoon. Dusun, oke, perangai. Awak tuh kowoyowoyoon lah. Tak paham juga lah bahasa dia. Kalau biasa, gaya. Gaya. Wina, bikin panas juga gaya kau ini. Lain-lain gitu. Bikin panas gaya kau. Kau punya gaya. Bikin panas kau perangai kau. Oh. Gitu. Oke. PL. PL kau ni gitu. PL. Kau ni banyak PL lah ayat dia macam tu lah. Macam kau ni banyak PL. Hal lah. Kau ni banyak perangai. Awak banyak PL lah. Tak payah macam tu. Tak baik kan. Perak dia akan cakap perangai. Perangai ko lah. Budak contoh nakal sangat orang kata. Buah kan. So dia kata banyak akal kamu ni. Banyaknya akal. So perangai dia memang orang kata tak semenggah lah. Tak elok. Semenggah macam lah. Buah. Jahatnya nakal. Yum tengok anak-anak tu yang merayak ke hulu ke helo ke darat ke baroh tu dia kempit di kaki. Perangai. Lain bunyi dia. Perangai. Sikit ayat. Ayat dia pop. Cana bangga kau tu. Macam banyak perangai lah kau ni. Kalau macam belah Jitra. Jitra! Jitra lah Jitra. Jitra yang sangat. Perangai. Perangai lah. Perangai. Perangai. Sebab tak, sebab belah Kedah dia ada banyak dialek. Perangai. Belah Sungai Petani. Belah Bukit Irita tu.
macam lain pula. Kalau macam Sungai Petani, dia mood tu macam siam-siam petani sikit, faham tak? Dia macam tu. Okay. Tapi perangai. Kalau macam bahasa saya dari kecil sampai ke sekarang ni, kalau dari kecil aku perangai lah. Hanya buat perangai dengan aku lah. Suka menangis. Kalau tukar bahasa tengah okay. Ni, berahin nangis. Ha? Berahin nangis. Ada dah. Macam ni? Apa tu? Berahi nangis. Cengeng bahasa Indonesianya ya, cengeng kan. Berahi nangis. Ya anak itu cengeng lah. Berahi nangis. Okey, suka menangis. Lidah dia. Terengganu ni dia banyak sengau-sengau eh. Betul tak? Nangis. Bunyi macam berdengung-dengung gitu. Ada gom. Nangis. Kalau macam aku ni Terengganu yang dia taklah pendalaman sangat. Kalau ada lagi dalam macam Kuala Berang tu lagi pekat lah. Tu lagi pekat. Oh, okay. Aku pun tak faham. Aku dekat belah-belah Kemaman. So Kemamang. Nak kata pekat tu tak pekat sangat. Tapi kalau jumpa Gu tu dia akan cakap. Gu tu geng. Jumpa geng tu bercakap. Dia akan bunyi. Suka teriak. Teriak. Saya rasa Perak pun lebih kurang. Betul. Perak pun lebih kurang. Suka nangis. Teriak. Budak. Saya tak faham. Teriak betul lah mak dia tak boleh lollipop. Beza sangat lah teriak. So okay, kalau Perak dia ada dua. Satu teroyak. Okay. Teroyak. Lagi satu dia ngobak. Teroyak ni selalunya macam baby. Teroyak budak tu. Kalau ngobak dah lama tak bagi susu kan. Menjerit lah. Ngobak. Gemuk nak ngobak budak ni. Gemuk tu menjerit, maknanya dia suka. Suka nangis. Suka nangis yang menjerit-jerit. Dia dua. Satu teroyak boleh. Dua ngobak pun boleh. Macam mengamuk lah. Ngamuk lah. Rebel macam Ahmad. Saya. Dia ada words yang macam suka menangis ke? Cengeng, gembeng, kememe. Cengeng. Gembeng lah. Eh, sama kayak di Indonesia ya. Kalau gembeng tu macam. Kamu tu gembeng banget sih. Bener sih. Sama di Jawa gitu. Kau sikit-sikit nak nangis. Kau cop orang tua. Sikit nak nangis. Kememe tu. Kememe baru tahu saya. Dia macam. Dia dah marah orang nangis. Kalau cengeng sama gembeng itu ya. Di Jawa juga ada cengeng gitu. Kalau Sabah. Bugihan. Lugihan. Bugihan kopi lo tanaku oi gitu. Maksudnya? Jadi kayak Banjar ya bahasanya. Kenapa ada oi kat belakang tadi tu? Oi itu dia macam bikin kasih sedap bahasa. Bunga bahasa. Oi gitu. Aku rasa Johor je kot words dia beli. Dedor kan? Kalau orang Perak. Sama. Sik sikit. Kalau nak orang Perak dia demam tu, nak sikit baru nak start tu. Meriang. Dedor. Udah dedor badan dia. Macam sibling. Dedor. Kalau di Indonesia dia meriang. Dedah. Macam dedah lah. Aku rasa macam badan aku dedah lah. Aku tak lagi sekolah, tak lagi kerja macam what about nak sakit. What about dapat cakap putih. Nanti kau cakap putih. Dia macam baru nak demam. Nak jadi lah. Dia macam tu. Pasal family the saya. Mak cik rasa cik macam nak demam lah mak. Lagu tu je lah. Wah, punya senang. Sama je. Aku hari ni senang. Itu je lah. Dialect dia. Saya tak tahu sebab saya Kedah yang, saya bukan betul-betul macam dekat. Extreme Kedah. Yang ke dalam. Ke dalam. Saya yang dia keluar. Universe. Kedah universe kata dia. Jangan kedegak sangat lah. Demam kan panas, means dia macam kalau dusun, lasu. Lumasu. Kalau sakit, sumakit. Kalau sabar biasa, mau demam juga. Mau demam. Nak demam. Diganti ya, NG biasanya kan. Ayat dia, biasa nak demam saya ini. Tapi keboh dah ha. Keboh tu macam nak baik dah. Oh, keboh. Anak demam eh. Anak demam eh. Demam keboh. Nak dedor. Okey, lu masuk susah sangat. Kekasih dari boyfriend girlfriend lah kan? Random kan. Dia perkataan dia endut.
Andut. Apa tu? Dia macam kau. Ah, dia macam kau ada ndak baru macam tu. Kau ada ndak baru Okey. Tapi lepas tu kalau macam kau orang nak pergi dating kan, macam cakap berendut yang kata tadi. Kalau dalam kami punya bahasa, kau pusan. Kau pusan. Apa lagi tu? Girlfriend Sumanda. Susah lah. Oh, ada lagunya juga. Kalau boyfriend Tanak Wagu. Tanak Wagu. Tanak Wagu. Tanak Wagu. Bukan Tanak. Gira lu. Tanak. Tanak kan? Susah ya? Tanak Wagu. Saya ingatkan Sumanda itu adalah gadis Sabah. Sama lah juga. Sama juga. Macam kekasih pun Sumanda. Kekasih. Itu girlfriend nama dia. Girlfriend Sumanda. Yeah. Gadis Sabah Sumanda juga. Sebenarnya kalau kamu ini sebenarnya kalau perempuan kan perempuan tondu. Tondu. Kalau lelaki kusai. Kusai. Iya. Kalau kedah marka. Marka. Marka kalau bahasa lebih romantis mata ayam. Mata ayam. Mata ayam. Oh, mata ayam. Itulah kalau orang tua-tua dulu mata ayam tau. Ha, nak pergi jumpa mata ayam set. Bukan orang panggil mata air ke? Kedah ayam. Pera Pak Wu untuk Pak boyfriend Wu? Atau Mak Wu. Itu jelah. Kita pun pakai Pak Wu Mak Wu. Pernah saya tu bawa jemaah dulu, Pak Wu Mak Wu. Ada cakap macam tu lah. Faham. Berarti jemaah tu dari Perak lah dulu kan. So macam, jomlah. Ni Pak Wu aku. Aku nak keluar makan dengan Mak Wu aku. Macam tu lah. Tapi satu lagi. Pak Wu, balak. Macam tu. Apa tu? Kumbu fikir. Mana ada ke? Balak. Rempit lah. Hello, rempit. Rempit tu. Ni apa hal Minah seorang ni tercangak macam balak ke mana? Lah! Bahasa budak-budak, bahasa budak-budak sekolah saya. Pak Wu balak. Weh, itu rempit lah. Itu rempit. Itu rempit. Terengganu, kasih. 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 Kasih mua tu. Kasih mua. Cemur-murahnya. Selimut tetangga. Nyanyi sikit. Itu lagu Esther. Selimut. Ya, selimut lah. Kalau Sabah, selimut kumut. Kumut? Comel dia. Selimut kumut. Kumut. Gemut. Bukan kemut. Kalau bahasa Jawa, kemul ya. Kumut. Ambil dulu itu kumut sejuk kok. Kemul. Ambil dulu itu kumut sejuk loh. Johor dia panggil gebor. 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 Dan, walaupun aku macam tak guna sangat perkataan tu, tapi aku tahulah gebor macam orang cakap. Dah ramai-ramai ni datang nak tidur ni, nanti nenek cakaplah macam nenek katuk kan macam. Ambil lah gebor tu, selimut kan nanti besok pagi dah sejuk-sejuk semua, merengkut-rengkut badan kau orang sejuk gitu. Perak lebih kurang. Perak pun kita guna gebor juga. Oh sama. Pakai. Okay. Ambil gebor dalam kata dalam gobok. Pakai okay, tidur malam. Gobok tu apa, Mat? Alamari. Pandai. Betul. Kalau macam belah utara lebih kurang tapi dia tukar Q kat belakang. Gebak. Wah. Gebak. Mak gebak kat mana? Tahu ni sejuk ni hujan-hujan turun tak berhenti lagi ni. Ha, saya bayar bak ayat bok kemas saya habis rumah kita hanyut. Ayat bah, ayat membibir ke cakap dengan mak tu? Banji. Ayat bah tu banji. Macam tidak faham je apa aku cakap. Aku kena sejuk dengan banji. Sejuk. Sejuk. Terengganu. Terengganu selimut. Kain gebor. Lebih kurang tak? Tambah kain. Kain gebor. Kain gebor. Kain gebor. Berarti sama semua. Hampir sama ya. Yang gebor terus kain gebor Terengganu juga seperti itu ya kan, tidak ada perubahan, ada perubahannya sih, ditambah aja. Tak kata eja macam ni, tapi sebut kain gebor lah. Ambil kain gebor, sejuk ketor kan? Sejuk ketor ni, bergetar. Bergetar. Sejuk bergetar lah. Bergetar. Panjat. Panjat Johor.
memang panjat je lah. Maksudnya macam penekan, climbing tu kan. Tak pernah dengar perkataan lain. Tak tahulah kalau Jorian yang tengok ni ada perkataan lain, bolehlah komen ke kan. Boleh bagi cadangan kat bawah? Kalau Sabah, naik. Naik. Huh? Naik. Naik biasa naik. Je lah. Naik. Betul. Kau pergi naik tupuk kopi nang tu nah. Si nenek mau makan tu pinang. Kalau okey contoh naik, kalau kita pakai naik bas. Naik juga. Kabat, kagah. Akhirnya. Beda banget. Ada pun naik. Kabat, kagah. Macam kagah pintu waktu kita kecil-kecil. Okay. Eh adik, turun jangan kagah pintu, rosak pintu tu. Kagah. Kabat, kabat pun boleh pakai juga kabat. Perak okay. sama dengan kedah. Dia kerabat juga. Udah mama jangan kerabat almari tu. Kerabat. Panjat. Kerabat. Kerabat, kerabat. Stop kerabat. Mama janganlah mama kerabat almari tu. Roboh kan. Roboh. Kan mama. Kerabat. Kena pergi kerabat. Kerabat. Kerabat umbung. Panjat bumbung. Kabak. Tapi bunyi kabak. Dia laju kan? Kabak. Macam shortcut saja kan kalau Terengganu. Kasih. Kasih. Sikat-sikat je. Bahasa selalu orang cakap kuyup. Udah bahasa kuyup kau mah. Lencun. Saya tak faham dia lencun apa. Kebanyakan Johorian dia akan cakap lencun lah. Betul-betul pure Johor dia panggil lokos. Lokos. Ha, so macam aku sendiri pun tak okay, pernah. Okay guys, lencun ni apa guys? Cuba komen kat bawah, saya tak faham. Betul lah tak faham juga saya ni. Tak perkataan tu, tapi disebabkan macam aku cari selangor-selangor Johor ni, beberapa perkataan yang aku jumpa tu macam antara lencun tu lokos lah. Tapi selalunya kita okay. orang kalau dah biasa memang pakai lencun je Johor. Lencun bahasa noyopos. Macam noyopos. Macam monopos. Tapi kalau yang macam bahasa biasa selalu guna basa. Basa. Basalah saja macam ih basah oh, saya kena hujan. Saya sama, saya tim dengan Perak. Kuyup. Oh, basah kuyup. Lencun itu mungkin basah kuyup. Tak enggak ngerti. Coba komen guys. Oi, angkat baju tu. Dah hujan okay. Lencun dah ni. Oi, nanti baju basah kuyup habis bajuku. Basah kuyup. Itu mak saya. Ingkar mak saya. Kan? Lencun dalam Terengganu basah jeruk. Basah jeruk. Basah jeruk. Basah. Basah sangat-sangat. Jeruk. Basah jeruk. Basah jeruk. Kalau jeruk kan dia duduk dalam air. Perumpah. Okey. Jeruk. Basah dalam semua. Okey. Faham. Ayat dia, mau gimana basah jeruk eh? Main hujang kan? Main hujang. Bahasa dia main hujang tu. Okay guys, ya cukup sekian saja video kali ini karena memang panjang banget. Jadi di sini 28 menit 51 ya, setengah jaman lah kalau kita lanjut semua. Maka video ini tak akan habis-habis lah kan. Kasihan kawan-kawan nanti kalau panjang sangat. Tapi kita setakat ni separuh daripada video ini kita dah dapat ilmu yang sangat-sangat banyak sekali berkenaan bahasa Terengganu lah, Sabah lah, Johor lah, Perak lah kan. Dan di situ memang beza-beza guys. Tapi ada juga yang mirip dengan bahasa-bahasa Indonesia. Macam tadi itu yang suka menangis ya kan. Itu namanya cengeng gitu. Dan di Jawa juga istilahnya seperti itu guys. So terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semua, pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Saya gak ngerti itu maksudnya apa gitu. Atau basah kuyup atau gimana gitu kan. Kalau istilahnya basah kuyup maka sama kayak di Indonesia. Istilahnya kalau setahu saya basah kuyup. Nah kuyup itu juga istilahnya kalau kita basah banget kena hujan seperti itu. Atau kena air lah seperti itu. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.